Bank Sampah Anggrek mulai melakukan inovasi dengan mengelola sampah organik. Sampah-sampah tersebut kini disulap menjadi ekoenzim hingga sabun cuci. Bank Sampah Anggrek yang beroperasi sejak tahun 2015 kini mulai melakukan inovasi. Jika pada awalnya bank sampah ini hanya mengelola sampah anorganik, kini bank sampah ini juga mengelola sampah organik dari limbah rumah tangga. Sampah organik seperti kulit buah dan sisa sayur diolah menjadi ekoenzim yang memiliki banyak manfaat. Di sisi lain, bank sampah ini juga memanfaatkan minyak jelantah untuk diolah menjadi sabun cuci. Direktur Bank Sampah Anggrek Tuti Mardianti menjelaskan, melalui inovasi ini ia berniat mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin limbah atau sampah dari rumah tangga, sehingga tidak dibuang begitu saja dan berpotensi mencemari lingkungan. Kenapa kami sangat menganjurkan kepada masyarakat? Karena bahan-bahan yang sering kita buang seperti kulit buah dan sayur, seperti minyak jelantah, itu membuangnya sembarangan. Dan ternyata ini bisa kita manfaatkan dan bisa juga jadi cuan. Tuti juga menambahkan, tidak hanya memanfaatkan bahan-bahan dari limbah organik, namun ia juga memanfaatkan limbah sampah plastik untuk digunakan sebagai alat dalam proses pembuatan sabun cuci. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.